Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue, Stefan. Pada hari ini kita akan coba lagi untuk main kembali game dari Plants vs Zombies 2 versi Reflores ya. Kita langsung play aja. Nah, di sini kita udah sampai di Egypt di stage 29 ya. Dan kita akan coba untuk melawan bos ya. Nah, kira-kira bos ini kayak gimana guys, gantuannya ya. Apakah full squad gantuan? Kita coba cek ya. Nah, di sini ya. 29 ya. Oke, kita masuk ke stage ini. Apa ini, guys? Oke, lawan bos kah? Wow. Oke, mantap, dikasih tanaman. Ini gue suka banget nih. Dikasih tanaman kayak gini, guys. Oke, bowling, bowling, bowling. Bowling, bowling. Jadi bowling kita taruh di tengah ya, supaya dia bisa mantul-mantul gini guys. Taruhnya di tengah ya. Oke, terus listriknya di semua arah, di semua arah listriknya. Oke, bowling lagi, bowling di sini, bowling. Terus tanaman 3 ini di sini. Ini kita perlu tembok gak sih? Oke. Nice, bro. Dia keluar langsung meninggoy. Oke, kita pakai ini langsung ya, listrik ya. Oke, tanaman ini. Oke. Oke, ada pyramid head. Ini tebel banget pyramid head ini ya. Tebel banget. Ini kita bukuin dulu dikit, bukuin lagi dikit, biar. Oke, kita pakai ini satu. Oke, ini satu sini. Listrik, listrik, listrik. Oke. Ini. Sirik-sirik. Tanaman 3 ini. Capek jalapenonya tapi aneh banget ya. Ini lihat guys ya. Jalapenonya ada pelangi-pelangi gitu guys. Ini apa guys? Kita coba ya nanti ya. Ada pelangi-pelangi ya guys jalapenonya. Oke, jalapeno kita pakai di sini ya, di bawah sini guys ya. Let's go. Langsung ya. Oke, di sini kita langsung skill aja 3 ini. Oke, jalapeno, jalapeno, jalapeno. Oke. Skill ini skill api. Skill listrik. Skill ini. Listrik, 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 listrik. Oh my god. Rame banget. Mari kita play ini guys. Tembak. Oh no. Nama krokodil. Nice. Krokodil. Kumpulin dikit zombie ini. Jalapeno sih, jalapeno. Nama nasik ini. Tembak duar. Nah, gigantornya tebel banget ya. Oke, kita pakai ini. Tiga ini. Cari bom, cari bom. Tunggu ya. Oke, nice. Tembak. Listrik, listrik. Rame banget ya.
rame banget sih guys. Gila ini game. Tembak. Nice. Bukan lagi sini, di atas. Di atas soalnya dekat banget ya. Oke, tembok. Oh, gila banget guys. Laman boya, laman boya. Oke, terus kita pakai ini ya. Tembak ini ya. Shu. Oke, kita simpan dulu guys. Oke, teman S. Kita tembak ini, teman ini. Teman buayanya kita tambah sini deh. Tunggu. Buaya sini deh. Zombie tebel-tebel banget ya. Buaya ini. Oke, nice. Yes, kita bisa menang ini berarti ya. Ini kalau kita masuk ke final space-nya kita menang nih guys. Yep. Pokoknya intinya kita mesti tahan ya, mesti survive itu sampai ke final space-nya ya. Lalu kita bisa menang guys, gampang menang ya. Oke. Buka jalapannya gue simpan dulu. Gue nanti lawan gantian kuat ya. Oke, Pyramid Head gua nih tebel banget nih, Pyramid Head. Tebel banget, guys. Nah, di sini harusnya udah aman ya, harusnya ya. Tiba-tiba muncul dia. Oh, gila, guys. Tiba-tiba muncul di tengah dong. Kita bikin dulu, ngeri banget, serem banget. Masih lanjut loh. Oke, let's go. Pokoknya kita mesti tahan deh. Ternyata masih lanjut guys. Dua gargantuar. Tembak ini, let's go. Saya menang kan nih guys. Oke, satu mati ya gantuannya. Jadi boom. Oke, nice. Tembak ini. Langsung headshot, mati ya gantuannya. Dan kita langsung menang guys ya. GG banget sih. Ini data postman kayak begini dong. Oke, kita santai level aja. Oke, next-nya apa nih guys? Next-nya. Oh, bowling ya. Ini yang buat mod ini keren banget deh asli. Kayak buat game asli loh. Keren banget. Oke. Sekarang kita pakai shadow. Akhirnya nih shadow guys. Shadow ini penting banget sih. Gue suka banget shadow. Oke, kita pakai cherry bomb. Sama satu lagi mungkin pisang ya. Oke, akhirnya nama shadow. Gue suka banget tanaman shadow nih. Oke, semuanya ini. Tanaman bowling ya. Ini aman gak sih? Oh, gak aman guys, gak aman guys. Belum. Oh, aman deh. Berarti kita langsung bisa pakai ini ya. Lagi ya, tapi entar lagi deh. Kita dust bubble dulu ya. Dust bubble, nice. Oke. Yep.
Dust Lover lagi gak sih? Dust Lover sih wajib banget sih Dust Lover. Oke, Dust Lover di tayang belakang ini ya. Kita kan pakai dia di tayang belakang aja, jadi aman. Oke, taman bowling. Dadar. Loh. Ah. Oke, okay. Oh, ini enggak ada ininya ya? Oh, ini belakangnya enggak ada ini loh, guys. Gue mau tahu loh. Cherry bomb enggak sih? Oke, okay, wow. Sip. Oke, okay, ramai banget. Let's go, skill the bomber. Wah. Oke. Okay. Wah, ini tebal banget nih. Ah, ini gua salah pakai dong. Harusnya pakai di sini ya. Wah, ini sakit banget, guys. Ini bahaya banget nih ya. Ini zombie ini bahaya banget, zombie api ini, guys. No. Masih beli poin. Mesti beli koin loh. Oke, kita lihat nih. Oh, kita salah. Asyik kita pakai ini ya, tanaman es ya. Ya gak sih? Tanaman es, guys ya. Dah sobat berarti enggak usah, guys. Kita pakai tanaman es aja ya. Karena kalau ada slobber kalau menurut gua kayaknya kurang deh. Ya, kita pakai ini aja ya. Nah, di sini kita pakainya rotobaga ya. Rotobaga prima sunflower aja kali ya. Prima sunflower mana? Prima sunflower. Masih prima sunflower. Rotobaga aja kali ya. Rotobaga oke. Okay. Nih, prima sunflower sama ini ya. Oke, okay, kita coba aja langsung ya. Let's go. Kayaknya mod gue prima ini lebih oke deh. Jadi kita pakai prima aja ya. Soalnya ini dia ada kayak petinya gini, guys. Jadi kalau misalnya dia hancur nih kayaknya aneh banget deh. Oke, kita fokus matahari dulu ya. Oke, 3 matahari, nice. Kalau yang shadow lama banget mataharinya tuh ya. Entah kenapa sih lama banget mataharinya. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kayaknya enakan sih gua pakai es dulu ya. Kita pakai es dulu, guys. Nama es. Supaya nanti kalau misalnya ada si api jadi aman ya. Oke, okay, nice. Pokoknya kita kasih ke bowlingnya aja deh. Oke, okay, di sini matahari. Tembok. Oke. Okay. Rotobaga oke okay lah ya. Teman es.
tanaman es, tembok. Ini oke nih. Tembok. Nah, jadi nggak ada lagi ya zombie api ya, jadi aman ya, karena soalnya dia kena es, guys. Oke, Otobaga. Kita pakai full scope Otobaga ya di depannya ya. Oke, temboknya di sini satu Otobaga. Ini langsung aja gak sih? Tembak pakai dua laser ya. Wow. Semuanya langsung hilang. Oke, nice, so far so good. Ini baru strategi, guys. Nah, gini ya. Udah oke banget sih. Kirimannya kita sama kirim aja langsung. Nice. Langsung kaya ya. Rata baga. Kalau buat gue ya, tanaman es itu oke juga loh. Tanaman es ini, guys ya, dia bisa lambatin zombie-zombie kan. Jadi lumayan banget. Oke. Kalau buat gue, stats ini tuh lumayan susah ya. Karena di sini tuh kita nggak ada bantuan di belakang ini, guys. Nggak ada lawnmower ya. Skillnya kita simpan dulu. Harusnya ini bisa ya. Bisa gak ya? Oh gak bisa, guys, gak bisa, guys. Wah, tebel banget. Rame banget. Oke. Ini tebel banget asli. Patung gitu tebel banget patungnya. Patungnya tebel banget ya. Oke, ada 5 pyramid head. Ini kita bisa pakai ini sebenarnya sih. Mau deh, ini bisa deh. Bisa ya. Ternyata bisa loh, guys. Pakai cherry bomb ya. Pakai cherry bomb, pakai otobaga bisa. Bisa pakai otobaga, bisa pakai yang es. Nah, itu ya. Terus di sini kita pakai cherry bomb. Dan semuanya langsung meninggo yang di bawah ya. Gigi banget sih. Nah, ini kita bisa pakai ini, guys. Banana. Ya. Banana ini, banana. Ya, langsung headshot. Dan itulah, guys ya, stats dari day 30. Jadi kalau menurut gua, kita bisa pakai Prima Sunflower, Rotobaga, sama tanaman es. Ini kan menurut gua nih oke banget sih. Cuman kalau menurut gua, Shadow itu nggak kepake di sini, guys ya. Susah sih pakainya. Feel me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Feel me out with a flame.